Hai kawan-kawan, hari ini saya nak masak nasi goreng seafood. Jom. So kita ada seafood ni, saya sudah marinate dengan bawang, cili, garam ya. Dan kita ada nasi yang sudah dimasak. Sebiji telur. Dan kita mulakan masak. So, seafood ni masak lebih kurang 10 minit ya. Setelah sudah masak, kita angkat dan letakkan di dalam mangkuk yang bersaingan. Kita akan gunakan kuali yang sama untuk menggoreng nasi ya. So, guna kuali yang sama, kita letakkan bawang. Hari ini saya masak simple saja. Simple, cepat dan mudah. Dan jimat. Nasi goreng saja ya. Okey, selepas tu kita letakkan, pecahkan telur sebiji. Saya tambahkan nasi. Saya tambahkan kicap cair. Ini jelah kicap yang saya ada ya. Minta maaf background music yang tak berapa sedap tu. Okay, saya sprinkle dengan watercress. So, tuan-tuan dan puan-puan boleh letakkan apa-apalah sayur yang anda suka ya. Makan apa unana?